Terkait dengan kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjab Barat, terdakwa atas nama Nopita Harwin menjalani sidang perdananya nih. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Terdakwa Nopita Harwin, Direktur PT Multikarya Interplan Konsultan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, Senin 7 November 2022. Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yantri Roni, dengan Hakim Anggota, Hakim Yovistian, dan Hakim Bernard, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk diketahui, proyek pengadaan air bersih tersebut dilakukan pada 2014 silam di Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat. Uang negara untuk proyek tersebut sejumlah 39,5 miliar rupiah lebih. Pekerjaan proyek dikerjakan oleh PT Multikarya Interplan Konsultan. Namun pekerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak pekerjaan dan hasil dari pengerjaan tidak dapat dioperasikan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah sesuai audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal, JEK TV, melaporkan.